Hukum, upaya hukum dengan putusan yang sudah dibacakan oleh hakim. Kami sangat semangat dengan suasana hakim sedang berjalan. Langkahnya seperti apa nanti yang disiapkan? Diberikan waktu selama berapa hari? Satu minggu. Kita akan segera melakukan langkah-langkah. Nanti ada kemungkinan banding? Kemungkinan besar. Jadi tadi pada dua hakim, ketua maupun majelis anggota satu itu menyatakan bukti-bukti lebih kepada kerugian negara. Artinya unsur-unsur pasal 2 ayat 1 terpenuhi semua enggak? Iya, kalau hakim ketua dan hakim satu. Betul mengatakan. Sebenarnya yang ada pihak lain enggak yang disampaikan oleh Pak Kasidi, siapa yang lebih bertanggung jawab atas perkara ini, Pak? Kalau mengacu pada fakta persidangan, Pak Kasidi kan sudah melaksanakan kewenangannya, yaitu memberikan suatu bentuk komitmen dari awal bahwa dari pihak PT ICC maupun PT KP itu supaya tidak membangun suatu proyek sebelum ada izin. Sehingga hal tersebut sudah dilakukan dan sudah sesuai kewenangannya, sudah dilakukan untuk peringatan. Nah, 1, 2, 3, bahkan sampai oleh pihak surat. Ada pihak-pihak tadi yang disebut oleh hakim majelis, ada yang menerima itu gimana? Ada yang sudah mengembalikan meskipun belum penuh itu gimana, Pak? Yang tadi disampaikan adalah perangkap-perangkap desa yang lain yang merasa di situ mempunyai hak lungguh atas status jabatannya sebagai perangkap desa. Berarti berhak ya mereka gitu ya. Dianggap berhak gitu ya menerima ya. Iya, kalau sesuai perkara harusnya berhak. Cuman kalau mengacu pada hukum dianggap tidak berhak. Tadi ada tidak konsisten dari CPU tadi, yang tiga kali disebut tidak konsisten CPU. Iya, katanya dengan masalah perhitungan apa namanya kerugian negara, katanya dengan masalah sudah dikembalikannya, katanya dengan dianggap tidak adanya kerugian negara oleh pihak terdakwa, katanya dengan peristiwa yang dianggap korupsi. Ini terdakwa nanti pulang lagi gimana, Pak? Masa ini? Gimana? Nanti terdakwa pulang ke rumah lagi atau gimana? Iya, otomatis. Karena kita masih akan melakukan. Ayo. Putusannya terlalu dianggap terlalu tinggi nggak, Pak? Muslim. Sangat untuk tinggi. Untuk kasus TKD gitu ya? Sangat tinggi. Ya. Sangat tinggi. Menurut saya sangat tinggi. Karena mengacu pada fakta persidangan kan jelas dari klien kami kan tidak menikmati hasil. Sama sekali tidak menikmati. Dan uang sudah diserahkan kepada pihak pemerintah desa sehingga praktis tidak ada mensrealnya, nggak ada yang 110 juta aja. 110 juta sudah dikembalikan sepenuhnya, sampai sekarang pun masih tersimpan dalam kas desa kelurahan Pembuat. Tangkat yang lain, Pak, nanti itu kewenangan jaksa ya selanjutnya. Ya, maturun, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.